Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral. Hati gonjang-ganjing sempat merasa risih. Kini Rizky Billar ingin nikahi Lesti Kejora. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Belakangan ini hubungan pedangdut Lesti Kejora dengan pesinetron Rizky Billar tengah ramai diperbincangkan. Apalagi setelah mereka kerap memamerkan kemesraannya sehingga membuat baper penggemarnya dengan nama Leslar. Bahkan kabarnya Leslar sampai rela ingin membiayai pernikahan kedua idolanya ini. Semakin kesini, Rizky Billar terus didesak penggemar untuk segera menikahi pelantun Tembangku Lepas Dengan Ikhlas itu. Sayangnya hingga saat ini belum ada kepastian dalam hubungan Lesti dan Rizky Billar. Terus didesak penggemar untuk menikahi Lesti, ternyata sempat membuat pesinetron Topeng Kaca ini kesal hingga risih. Namun kini Rizky Billar sudah terbiasa dan menganggap keinginan penggemar itu adalah doa untuknya dan Lesti. Meski belum memiliki status dengan Lesti, mantan kekasih Shara Lares ini mengaku jika ia ingin hubungannya dengan Lesti bisa menginjak ke jenjang pelaninan. Tetapi ia masih membutuhkan proses mengingat dirinya baru dekat 3 bulan dengan Lesti. Walaupun telah mendapat banyak dukungan untuk hubungannya dengan Lesti agar bisa serius, Rizky Billar mengatakan jika pernikahan bukanlah hal yang main-main. Perlu pemantapan dan keseriusan. Bahkan ia akan segera menikahi Lesti jika sudah siap. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.